pawai untuk mending sebelum Kilau Raya Roadshow ke MNC TV. Pastinya kita menghimbau warga untuk datang dan meramaikan acara ini pastinya. Pastinya ada aku, ada Fani, terus ada Master Limbat, juga ada Dede, dan banyak lagi artis-artis papan atas yang lainnya. Pokoknya seru. Nanti kan? Master, ah, udah. Anak saya 7 bulan. Ah, apaan sih nih? Lu jangan ugal-ugalan tuh. Ini untuk membuktikan keaslian dari cambuk yang dipakai. Ada satu batang neon yang pernah dilakukan di rumah, terutama ya, bagi anak-anak di bawah umur. Harus ada juga orang tua yang mendampingi bahwa ini Master Limbat sudah well trained, sudah profesional di bidangnya. Jadi jangan sekali-kali meniru adegan ini di rumah, terutama anak-anak harus selalu dikontrol oleh orang tua. Oke, kalau tadi kita melihat ada dua cambuk yang digunakan di sini, sudah dibuktikan keasliannya bahwa ini cambuk sangat berbahaya. Ya. Kali ini kita lihat Master Limbat justru menyiapkan tangan kanannya. Wow. Untuk merasakan cambuk. Begitu juga tangan kiri. Wow. Bisa dibayangin Mel itu kena dikit aja panas. Ya ampun, bahkan bisa luka kulit kita. Memang Master Limbat ini selalu dalam setiap penampilannya, Adika dan juga pemirsa, tidak pernah bermain di area nyaman ya. Selalu menggunakan teknik-teknik yang membuat semua penonton tuh bergidik. Oh, kali ini bagian kaki. Ini. Oh. Boleh kasih tepuk tangan untuk Mas Terlibat. Beberapa kali kaki kanannya dan terlihat Mas Terlibat bereaksi ya. Kali ini. Wow. Satu lagi kaki kirinya sekarang, Adika. Iya. Saya tidak benar, gak bisa membayangkan bagaimana Mas Terlibat menahan rasa sakit dari cambukan demi cambukan. Iya. Seperti yang sudah disampaikan, ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah profesional di bidangnya. Jangan pernah meniru adegan yang dilakukan oleh Master Limbat di rumah. Oh, kali ini bersamaan. Dan masih akan terus melakukannya nampaknya. Master Limbat bersiap-siap. Dia menunjukkan bahwa tidak ada alat bantu apa-apa yang digunakan di bagian kaki maupun tangan. Oh, benar-benar kulit ya, Pak, ya, asli. Kita bisa lihat itu langsung terkena kulit. Iya. Jadi Master Limbat celananya diangkat supaya memang langsung touch, langsung menempel di bagian kulit Master Limbat. 3, 2, 1. Seperti kita ketahui, tangan, kaki berbeda dong, jauh dengan perut. Betul. Perut ini banyak sekali organ-organ yang memang vital di dalamnya. Astaga. Oke, teman-teman. Dadanya, Pak. Bagian dada, mudah-mudahan tidak mengenai area jantung ya. Ah!
keras sekali. Luar biasa, Mas Terlibat masih berusaha untuk meminta lagi cambukan demi cambukan mengenai badannya kali ini. Luar biasa, dari atas panggung kami bisa melihat bahwa mulai ya, terlihat dari cambukan-cambukan itu, kulitnya sudah mulai memerah. Yang luar biasa. Kenanya banget tuh, parah. Oke, okay. 1, 2, 3. Dan ada bekas ya, seperti kita lihat, betul, bekas cambukan tadi yang kalau asalnya yang kedua itu lumayan ceng bunyinya juga ya. Ini membuktikan bahwa ini bukan cambuk asal. Bawahnya masih belik, Pak, kalau misalnya dia jatuh kan. Iya, iya, jadi beliau harus menahan ini ya, gak bisa sampai tertidur. Wow. Itu Master Limbat gitu, keren Master Limbat penampilan. Keren, keren. Okay, ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Master Limbat. Luar biasa, Master Limbat. Gua gak pernah langsung kalau salaman sama dia. Makanya, Pak. Gede banget. Kecepat.